Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Gen Malasari Wiratma. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jua, serta diberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan lahir batin. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari video mengenai obat tentang skasit yang berkomposisikan 10 gram permetrin 5%. Sebelum lanjut nonton video ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangnya channel ini. Oke, tidak berlama-lama lagi, sekian. Di video skasit ini, itu yang paling banyak menanyakan tentang harga obat ini berapa. Di sini tercantum di kotak obatnya, harga tertingginya itu 51.975. Sebetulnya video tersebut sudah saya bahas mengenai harga. Harga ini bisa teman-teman tebus di bawah harga tertinggi, yaitu Rp51.975. Obat skasit ini digunakan untuk mengobati infeksi kulit, skabies, atau kudis. Skabies adalah iritasi kulit yang disebabkan oleh infestasi tungau parasit kecil yang bersembunyi di permukaan kulit. Digunakan dengan cara mengoles krim ke seluruh tubuh, termasuk wajah, leher, kulit kepala, dan telinga. Setelah 8 sampai 24 jam, obat dibilas dengan cara dicuci menggunakan sabun. Dan pengobatan dapat diulangi setelah 1 minggu. Dalam penggunaan obat ini, skasit ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Jadi tetap di bawah pengawasan dokter, karena ini adalah obat keras. Di sini akan ditemui, di dalam kotak obat ini ada ditemui info obatnya di sini. Info obat dari skasit. Dan obat ini memiliki efek samping. Biasa efek samping itu akan merasakan kulit kita menjadi panas setelah kita oles dengan obat ini. Kita lihat ya efek samping di sini. Ya, rasa panas seperti terbakar, yang ringan, pedih, gatal. Tapi efek sampingnya ini bersifat sementara dan akan hilang dengan sendirinya. Itu saja info singkatnya. Kalau ingin lebih tahu lagi mengenai obat ini secara detailnya, boleh teman cek video sebelumnya mengenai obat skasit ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan kulit. Bagi yang sakit, saya doakan mereka sembuh. Thank you for watching. Wassalam.